السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوتي في الله أعزني الله تعالى وإياكم جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita sudah uh, membicarakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan yang disyarahkan langsung oleh Syaikh Muhammad Ibn Salih al-Taymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibnu Taimiyah mengatakan wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi wabima wasofahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di antara keimanan kita kepada Allah adalah kita beriman dengan apa yang telah Allah sifati dirinya di dalam Al-Qur'an atau telah disipati ya atau telah disifati oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentu di dalam hadisnya. Artinya kita beriman kepada Allah terkait dengan sifat-sifat ya yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran atau telah disebutkan sifat tersebut oleh Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas bahwa eh, kenapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan wasopahu, kenapa nggak sama gitu kan? Kenapa beliau menggunakan kata atau lafaz wasopa yang artinya menyipatkan? Ya, kenapa tidak sama memberikan nama gitu? Bukankah eh uh, nama itu pasti mengandung sifat gitu kan. Tapi sifat belum tentu dia jadi sebuah nama. Kenapa? Ya, dijawab oleh uh, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin taala rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan bahwa uh, dari dua hal ya, dari dua hal. Pertama katanya karena setiap nama pasti mengandung sifat setiap nama pasti mengandung sifat gitu kan jadi artinya ketika kita bicara sifat ya ketika kita bicara sifat maka sesungguhnya itu berangkat dari dari nama akan nah, kan begitu ya karena kata beliau rahimahullah bahwa kullu ismin yatadammu sifatan setiap nama itu pasti mengandung sifat gitu artinya kalau kita sudah bicara sifat ya tentu nama akan kita bicarakan juga pada akhirnya gitu karena kan kita tahu bahwa e, setiap nama itu e, mengandung sifat gitu jadi kalau kita bicara sifat kan otomatis e, kita akan bicara nama gitu ya kira-kira begitu itu yang pertama e, sebabnya kenapa beliau membawakan hanya wasopahu gitu ya yang kedua karena memang khilaf terkait dengan asma asma Allah nama-nama Allah itu kolilun sedikit sekali Enggak besar ya, khilafnya itu tidak besar. Sedangkan khilaf terkait dengan asma itu besar. Sehingga inilah yang perlu uh, ditekankan oleh Syekhul Islam ibu Taimiyah rahimahullah. Mengapa beliau membawakan atau memberikan lafaznya itu bima wasopahu. Kan begitu ya. Nah, uh, Syekh, Muhammad Luthal, Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaybin rahimahullah menjelaskan bahwa untuk memahami perkara ini secara lebih jelas, maka minimal ada eh, beliau sampaikan beberapa mabahas ya, beberapa pembahasan untuk kita bisa lebih memahami secara lebih detail terkait dengan masalah yang kita sampaikan ini yaitu apa di antara kita di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita beriman dengan nama-nama yang dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an atau sifat-sifat tersebut telah disebutkan oleh Rasul yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan ini kata beliau ada minimal ada enam ya, ada enam perkara ya yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama kata beliau pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas. Al mabahathul awal yang pertama an naminal imani billahi al imana bima bihi Di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita beriman dengan apa yang Allah telah sifati dirinya di dalam Al-Quran tentunya ini sudah kita bahas ya bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala ya memiliki sifat-sifat yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran ya maupun telah dijelaskan dalam uh, sunnah-sunnah Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kita enak aja sebenarnya enaknya apa tinggal kita imani aja apa sulitnya gitu tapi karena memang nafsu Shelton bermain ya. Kadang-kadang kita nggak bisa sesimpel itu kita menerima gitu kan. Nah, ini kadang-kadang tergantung uh, sejauh mana tingkat uh, apa ya? kejernihan dan kelapangan dan juga kesucian hati seseorang dalam menerima perkara seperti ini. Makanya kita harus sebenarnya menata hati ya, menata hati kita untuk bisa menerima hal-hal yang seperti ini. Kalau hati kita ini tidak kita siapkan, kita tidak tata untuk beriman yang seperti ini, ini kan perkara yang eh, apa ya? Perkara yang berat, gitu kan? Ini ya, akan sulit, kita bisa menerima, gitu akan sulit. Padahal ini sesuatu yang wajib kita imani karena terkait dengan Allah. taala. dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran atau telah disebutkan dalam hadis Rasulullah Wasallam. Itu yang pertama, ya. Jadi, kita beriman dengan sifat-sifat yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, pembahasan yang kedua anna sifatillahi minal umuri al-ghaibiyah bahwa sifat-sifat Allah Azza wa jalla itu adalah termasuk perkara-perkara yang gaib. Ya. Yeah. Wal wajibu 'alal insan nahwal umuri al-ghaibiyah dan yang wajib kepada manusia terhadap perkara-perkara yang gaib apa? An yu'mina biha 'ala ma ja'at. Dia beriman sesuai yang telah datang kepadanya. Duna an yarji'a ila syai'in siwa nusus tanpa dia harus kembali kepada sesuatu di luar daripada teks dari Al-Quran maupun hadis. Nah, itu dia. Jadi pembahasan yang pertama sudah kita sampaikan dan ini sebenarnya adalah pengulangan saja. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara bentuk beriman kepada Allah, beriman dengan sifat-sifat yang Allah telah sebutkan, yang telah Allah sifati dirinya dalam Al-Quran. Ini sudah pertama kita bahas. Pembahasan yang kedua adalah sifat-sifat Allah itu sifatnya adalah ghaibiyah, perkara yang gaib, perkara yang nggak bisa diindrawi gitu, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa diraba, ya, nggak bisa didengar. Ini dia perkara-perkara yang uh, umur ghaibiyah. Artinya kan ini orang nggak nampak dia, nggak bisa dilihat gitu kan? Ah, begitu ya. Wal wajib alal insani nahwal umur al ghaibiyah Sementara kewajiban seorang manusia terhadap perkara yang gaib. Dan yuk minabiyah bimajaat. Udah kita beriman dengan yang sifat-sifat itu. Sebagaimana dia datang udah. Duna ila. Ya. Ila syai'in duna ausiwan nusus. Tanpa dia kembali kepada sesuatu. Selain daripada konteks atau teks dari Al-Quran maupun Sunnah. Udah. Cukupkan diri dengan itu saja selesai. Kenapa? Karena perkara gaib ini nggak bisa dinalar gitu loh. Ya bagaimanapun hebatnya kita namanya manusia punya keterbatasan-keterbatasan kan. Tak bisa gitu. Jadi udah kewajiban kita adalah istislam. Menyerah setotal-totalnya terhadap perkara yang gaib. Dengan kita mengimani sebagaimana telah datang dalam Al-Quran. Maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Qala al imamu qala al imam qala qala al Ahmad berkata al imam Ahmad rahimahullah la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsah Allah azza wa jalla tidak disifati kecuali sebagaimana yang telah ia sifati dirinya sendiri aw wasafahu bihi atau telah disifati hal tersebut oleh rasulnya atau dia telah disifati atau ia telah disifati oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam La yutajawazu al wal-hadis. Tidak boleh melewati al-Quran dan hadis. Artinya, ya, kewajiban kita adalah, kata Imam Ahmad, kita tidak boleh ber, ber apa namanya ini, ber, berkreasi, gitulah kira-kira ya. Tidak boleh kita berkreasi dan beristihad. Kita padakan saja, ya, terkait dengan sifat-sifat Allah itu, ya kita tetapkan sebagaimana Allah telah tetapkan uh, untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran atau telah disampaikan oleh Rasulnya Muhammad Wasallam dalam hadis selesai ulang. La yutajawazu al-Quran wal hadis tidak boleh dilompati namanya Al-Quran dan hadis. Artinya nggak boleh kita buat-buat sendiri sifat Allah. Ini sifat Allah loh, ini sifat Allah. nggak boleh karena ini perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu. Kita ini pun tahu karena diberitahu oleh Allah. Atau disampaikan oleh Rasul yang mulia Muhammad Wasallam. kan begitu. ah ya. Wa dulu ah, Ya. Wa al Quran wal -angkal. Sebentar, ada yang ketinggalan sini. Ya ini anana la nasibu Allah bim illa bihi nafsa di kitabih aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita tidak menyipati Allah kecuali sebagaimana yang telah Allah sifati dirinya dalam Al Quran atau telah disipati eh, hal tersebut ya oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala lisan rasulihi berdasarkan risan ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik, balik lagi sebagaimana kita katakan tadi bahwa uh, penyifatan Allah ya sifat-sifat bagi Allah itu yang menentukan adalah Allah sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tidak ada sedikit pun bagi manusia bagi makhluk untuk berkontribusi dan memberi sumbang sih gitu ya memberikan nama atau sifat ya kepada Allah Subhanahu ada. Nah, begitu ya. <tik> Hal itu pun bisa ditunjuki dalam Al-Quran dan Al-Aql. Berarti ya kita bisa lihat perkara masalah ini ditinjau dari dua sudut. Dari sisi Al-Quran dan Al-Aql. Kita lihat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كاتكا يا محمد انما حرم ربي كاتكا يا محمد هاني ساجا ربكم حرمكن الفواحش. بروبوتن بروبوتن كجي. ما ظهر منها وما بطن. nampak dan apa yang tersembunyi dan dosa dan perbuatan kezaliman, hak tanpa hak. Wa dan Allah Azza wa jalla mengharamkan kalian menyekutukan Allah. Ya malam yunazzil Zilbihi sultanan yang tidak Allah turunkan kepadanya bukti-bukti atau dalil-dalil. Wa la dan engkau mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Inilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah pertama tadi apa? Allah haramkan yang namanya pawahish secara zahir dan batin. Perbuatan dosa, kezaliman tanpa hak. Dan kita berbuat syirik ya, kepada Allah SWT, yang Allah tidak turunkan. Satu buruhan, satu dalil pun terhadap hal itu. Yang, ke yang kelima adalah kita mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang menjadi saksi bahasan kita sini apa? Wa Allahi la ta'lamun. Ta engkau mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Memberikan satu sifat kepada Allah tanpa dijelaskan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW masuk ke dalam ayat ini wa antakulu allahil malak ta'alamun. Engkau mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Makanya perkara ini perkara gaib yang kewajiban kita hanya apa? Hanya menyerah kepada hal yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. atau kata Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Cukup, uh, udah selesai. Ini dalil tegas mengatakan ya terdapat ya di dalam surah Al Arab ayat yang ke 33 Selanjutnya ikhwan kita akan lanjutkan nanti setelah saat ini jangan kemana-mana ya bertahan terus di salam TV sahabat keluarga muslim. wa iyyakum jami'an. Jadi al araf ayat 33 ini tegas ya mengatakan bahwa tidak boleh kita mengatakan sesuatu terhadap Allah Azza wa yang tidak kita punya ilmunya. Maka tadi dikunci kalau terkait dengan sifat-sifat Allah ini nggak boleh satu orang hamba pun satu orang makhluk pun walaupun dia pintar walaupun dia cerdas untuk memberikan satu sifat kepada Allah yang tidak Allah tegaskan yang tidak Allah tetapkan dalam Al-Quran, ya atau telah ditetapkan dalam hadisnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Allah lam ma la Kalau engkau memberikan sifat kepada Allah dengan satu sifat yang Allah tidak sifati dirinya dengan hal tersebut, maka engkau telah mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Wahada muharramun binasil Quran. Ini hal yang diharamkan dengan teks Al Quran tadi Surah Al Araf ayat 33. Jadi bukan perkara ringan ikhwati fillah. A'azani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV rahimani Allahu Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi jangan main-main kita ini. Enggak boleh sembarangan. Enggak boleh enggak boleh kita sembrono ya. Enggak boleh kita asal gitu. Jadi terkait dengan masalah ini kita harus apa? Kita harus selektif dan benar-benar memastikan bahwa sifat yang telah kita tetapkan kepada Allah itu semuanya berdasarkan Al-Qur'an maupun dalam didukung oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain itu enggak boleh. Dan enggak boleh kita lancang mengatakan oh ini sifat bagi Allah enggak boleh kecuali ditujuki oleh dalil, itu intinya. Wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wala taqrafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulah. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau punya ilmu terhadapnya. Wala taqfu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau punya ilmu terhadapnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal dan hati. Kullu ulaika kana humas mas'ula semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh. Kata para ulama juga, kenapa hanya disebut oleh Allah asma wal basar wal fuad? Karena tiga inilah menjadi sumber orang belajar. Tiga inilah sumber orang mendapatkan ilmu. Dengan pendengaran, ya, dengan penglihatan dan dengan hati. Makanya, kan, kalau kita belajar, itu ada istilah orang, siswa yang dia audio, siswa yang dia visual, siswa yang audio visual gitu. Ada siswa itu yang pendengarannya lebih tajam, ya, kalau dia dengar ceramah ustadznya, ceramah gurunya, metode ceramah, dia cepat dapat, dia cepat tahu gitu. Tapi ada dengan melihat contoh dulu gitu, contoh dibuatkan, digambar, ada bendanya, baru dia lebih paham. Tapi ada yang memang audio visual gitu, dikasih dulu teori dipraktekkan baru dia paham. Ah, begitu ya. Jadi intinya fil Allah taala wa iyyakum jami'an bahwa terkait dengan masalah ini Allah Subhanahu mengancam, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian punya ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal wal fu'ada kullu ulaika kana anhu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang tidak kau punya ilmu terhadapnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kulu ulaika kana anhu masula semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Walau wasofna Allah bimalam malam yasib bihi nafsa lakunna qafawna ma laysa lana bihi ilmun fa waqa'na fi ma nahallahu anhu walau wasafna seandainya kita memberikan sifat kepada Allah sesuatu yang tidak Allah sifati dirinya dengan hal tersebut lakunna qafawna sungguh kita mengikuti male salana ilmun sungguh kita mengikuti terhadap sesuatu yang tidak kita punya ilmu terhadapnya fa waqa'na fi manahallahu anhu maka kita terjatuh dan terperosok kepada hal yang dilarang oleh Allah azza wajalla iya an wala taqfu male salaka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula tegas dalil ini ikhwan fillah Azza Allah Taala wa iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Wa ma dalilu al-aqli fali anna sifat wa fali anna ta'ala ya wa fali anna azza min al ghaibiyah Adapun dalil dari akal. Jadi kita kita sudah bantah tadi ya di dari awal dua ayat yang kita bawakan al arab 33 dan juga Al-Isra 36 ini. Ini kedua ayat ini mendegaskan bahwa tidak ada ya boleh bagi siapapun untuk menetapkan satu sifat kepada Allah kecuali sifat tersebut telah disampaikan sendiri oleh Allah dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Secara dalil syar'i sudah kita sampaikan pendasarannya dan alasannya. Ha, begitu ya. Wa amma dalil aqli adapun dalil akal. Kenapa secara akal enggak boleh juga kita menetapkan satu sifat kepada Allah? Ha, ini dia. Fali anna sifatullah, fali anna sifatillah azza wa jalla min al-umul ghaibiyah. Karena memang sifat-sifat Allah itu, sifat-sifat Allah SWT itu adalah minal umur al-ghaibiyah termasuk perkara-perkara yang gaib. Wala yumkinu fil umur al-ghaibiyah an yudrikaha al-aql. Dan tidak mungkin dalam perkara yang gaib itu diketahui oleh akal. Tidak mungkin. Wala yumkin ya. Fil umur al-ghaibiyah an yudrikaha al aqlu Dan tidak mungkin dalam perkara gaib itu diketahui oleh akal. Wahina idin ketika itu la nasifullaha illa la nasifullaha bima lam yasib bihi nafsah. Oleh karena itu ketika itu tidak boleh kita menyipati Allah dengan sesuatu yang ya tidak disipati oleh Allah dirinya. Wala nukayifu sifatih dan kita tidak boleh menggambarkan sifat Allah. Lianna dalika ghairu mumkinin karena hal itu tidak mungkin. Ah, gitu ya. Jadi secara akal Bagaimana kita membantah tentang tidak bolehnya kita? ya Tidak boleh kita, apa namanya, ini menetapkan satu sifat kepada Allah tanpa didukung oleh dalil. Kan begitu cara akal bantahannya? Memang, karena sifat-sifat Allah ini kan termasuk perkara yang goib. Kalau dia sudah perkara yang goib, maka akal tidak punya kemampuan untuk menjangkau ke sana. Kalau sudah tidak punya kemampuan untuk menjangkau ke sana, maka ketika itu tidak boleh kita menyimpati Allah ya bimalam yasib bihi nafsah dengan sesuatu yang tidak Allah sifati dirinya dengan hal tersebut sifati dan juga kita tidak boleh menggambarkan sifat-sifat Allah mungkin karena hal itu tidak mungkin tidak mungkin oleh karena itu akal nggak akan mampu untuk memberikan satu sifat karena ini perkara gaib akal nggak mampu menjangkau nya nggak mampu menembusnya Berdasar ada apapun orang sehebat apapun orang Ah, begitu ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa <tikawa> iyyakum jami'an. Nahnu al-an la nudriku ma wasaballahu bihi bihi na'imal jannah min haitsu al-haqiqah. asy As Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan tambahan agar kita lebih paham ya. Nahnu al-an sekarang kita la nudriku ma wasaballahu bihi bihi na'imal jannah. Sekarang kita tidak tidak mengetahui Ya, apa yang Allah sifatkan, apa yang Allah gambarkan Ma ya. wasafallah bihi na'imal jannah Kita tidak mengetahui sesuatu yang Allah sifati Tentang na'imal jannah, tentang nikmatnya, sorga Min hakikah, haqiqah Min dari sisi eh, Apa namanya, hakikatnya Dari sisi eh, ken, eh, sebenarnya Hakikatnya kan gitu Ke, eh, Sebenarnya bagaimana, kita nggak mengerti kan Saya ulangi bahwa Kata Asyik, sekarang kita tidak bisa mengetahui terkait dengan apa yang sudah Allah Subah, subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang nikmat-nikmat surga min haqiqah, dari yang sebenarnya gitu kan. Padahal kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan bahwa surga itu begini kenikmatan yang di dalamnya. Tapi kan kita nggak bisa ngerti bagaimana cara Ya, bisa saja mungkin nikmat-nikmat yang ada di dunia ini ada kelak di akhirat di surga tapi apakah hakikatnya sama seperti yang ada sekarang ini? Contoh dikatakan buah-buahan. Buah-buahan di dunia ini kan banyak, ya. Apakah buah-buahannya sama dengan buah-buahan di sorga kelak? Wallahu a'lam. Ah, begitu ya. Jadi kata beliau, nahnu al-an kita sekarang ini la nudriku wa bihi jannah. Kita tidak bisa mengetahui terkait dengan apa yang Allah sudah sifatkan dengan nikmat sorga. min haizul haqiqah dari sebenarnya hakikatnya kita nggak bisa ngerti. Ma makhlukun ya meskipun nikmat surga itu makhluk makhluk kan makhluk di sini artinya yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada dan ingat selain Allah itu makhluk namanya ya apapun itu ya termasuk arash ya? termasuk kursi ya kolam ya itu makhluk semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi meskipun dia Sorga itu adalah makhluk nikmat surga itu adalah makhluk artinya yang diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada meskipun demikian kita tak tahu secara hakikatnya bagaimana fil jannati fakihatun wa nakhlun di dalam surga itu ada buah-buahan wa nakhlun ada korma. wa dan ada apa ruman ada delima wa sururun ada tempat-tempat tidur wa akwab ada cangkir-cangkir wa -cangkir. hurun dan juga ada bidadari ونحن لا ندرك ونحن لا ندرك al kita tak bisa mengetahui dan mendapatkan hakikat daripada segala sesuatu ini. betul bahwa pakiha ya buah-buahan, korma ya delima tempat tidur, cangkir-cangkir ini bisalah kita tahu gitu kan. Taulah kita gitu kan. permasalahannya adalah ketika itu dalam sorga apakah seperti itu hakikatnya seperti yang ada di dunia ini Iya. Jadi kita kita nggak bisa meskipun itu makhluk kan. Artinya saya ingin memberikan sebuah analogi bahwa terkait dengan makhluk aja pun kita tidak bisa menjangkau dengan baik gitu. Nggak bisa mengerti dengan baik. Apalagi dengan sang khalik. Sang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin dikejar oleh Syekh Ibn Suwari al bin rahimahullah dari keterangan beliau ini. Walau qila sif halana. Jikalau ada yang mengatakan. Jikalau ada yang ditanya Syif halana ceritakanlah kepada kami tentang nikmat surga itu bagaimana la nastati kita tidak bisa menggambarkannya tidak bisa kita menceritakannya liqaulihi taala karena firman Allah Subhanahu wa taala fala ta nafsum ma maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan kepada mereka min qurati dari kesenangan dari kenikmatan mata kenikmatan yang sangat besar jazaan bima ya malun sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. As-Sajdah ayat 17. Jadi ayat ini tegas bahwa menunjukkan tak ada satu jiwa pun yang mampu menjelaskan secara detail tentang nikmat ya nikmat-nikmat yang Allah sembunyikan untuk mereka ya penduduk surga kelak sebagai balasan tentu dengan apa yang mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan. <tuh> Wali qaulih ta'ala fi al hadis al qudsi dan juga karena ada perkataan Allah yang terekam di dalam hadis qudsi ya dalam hadis al qudsi Allah azza wajalla mengatakan a'dadtu li ibadi as salihin ma la'aina ra'at wala ma la'in ra'at wala udhunun sami'at wala khadara <coughs> ala qalbi bashar Kata Allah SWT dalam hadis kursi. ibadi. Aku mempersiapkan kepada para hambaku. As-salihin. Hambaku yang saleh soleh Ma'la aynun Yang mata belum pernah melihat. Wala udhunun sami'at. Dan tidak juga telinga pernah mendengar. al qalbi basharin Dan tidak pernah juga terlintas di hati seorang manusia. Ini dia ikhwati fillah azza Ta'ala. Wa jami'an. Bukankah kenikmatan sorga itu merupakan makhluk? Iya, sama seperti kita makhluk juga diciptakan dari hingga ada menjadi ada. Pertanyaannya kemudian bisakah kita memahami hakikat daripada nikmat-nikmat yang ada di sorga yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman itu? Nggak bisa. Ayat dan hadis ini membantah itu. asalnya ada 17 tadi tegas mengatakan al-munaf yang ayun ya amaluh. Tidak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang di uhpialahum yang disembunyikan bagi mereka. Ming kurati ayun dari kesenangan mata memandang dari kesenangan kesenangan yang banyak jaza ambi makanu ya malun sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dalam hadis Nabi saw dalam hadis kursi tadi ya Allah wajib dalam mengatakan ada tuli ibadi aku mempersiapkan kepada para hamba aku asalihin As orang-orang saleh malainun road yang mata belum pernah melihat. Wala udhunun samiat dan tidak juga telinga pernah mendengar. Wala khatara ala qalbi basharin dan tidak juga ada tuh terlintas dalam hati seorang manusia. Hadis riwayat al-imam al-Bukhari dan al-imam muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasiatan. Ikhwati billah ta'ala wa iyyakum jami'an. Fa idha kana hadha fil makhlukin ladhi wusipa bisipatin ma'lumatil ma'na. Wala tu'lam haqiqatuhah fa kaifa bil khalib. هذا, maka apabila ini adalah terkait dengan makhluk yang disipati dengan sifat-sifat yang jelas maknanya. Tapi tidak diketahui, tapi tidak diketahui hakikatnya. Fakifah bil khalik bagaimana pula dengan sang khalik sang maha. Pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selengkapnya nanti kajian ini kita akan lanjutkan ikhwati fillah. Allahu <tik> ta'ala <tik> wa iyakum jami'an. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. ta'ala wa jami'an. Jadi tegas ya dalam sejarah 17 tadi bahwa tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang disediakan bagi mereka dari kenikmatan sorga sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia ini. Dalam hadis kudsi tadi bahwa kata Allah SWT aku telah mempersiapkan kepada para hambaku yang soleh-soleh. Mata yang tidak pernah melihat bagaimana kenikmatan itu kemudian juga telinga nggak pernah mendengar dan tidak pernah pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan. Fa idza kana fil makhluk, kalau seandainya inilah maka apabila hal inilah terkait dengan makhluk, Alladhi usipa ma'lumatil ma'na yang disipati dengan sifat yang jelas maknanya, walatu alam haqiqatuha tapi tidak diketahui hakikatnya, pakai pabil khalik, maka bagaimana pula dengan sang maha pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka lebih nggak mungkin lagi gitu ini dengan makhluk sama makhluk aja pun kita nggak tahu kita nggak usah jauh-jauh makhluk-makhluk Allah yang di dalam lautan saya nggak ngerti kita padahal banyak katanya kan ada ratusan ribu spesies ratusan ribu jenis ikan gitu kita nggak ngerti ikan apa aja gitu Jadi kita nggak nggak lihat semua kan padahal sama-sama makhluknya kita ya sama-sama di dunia ini ya. Tapi demikian pun kita tidak bisa kita tidak bisa melihat ya. Misalun akhir contoh lain kata Asy. Ini sebenarnya untuk menegaskan kepada kita lagi-lagi Asy ingin memberikan keterangan tambahan bahwa nggak mungkin kita mengetahui ya apalagi kita memberikan satu sifat kepada Allah tanpa dengan didukung dalil. Karena ini terkait dengan sang khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya akhir contoh lain, al insan fihi ruhun. Manusia ini punya ruh. Ya. La yahya illa biha. Manusia enggak akan bisa hidup kecuali dengan ruh tersebut. Laula ma Ya, Kalau seandainya ruh itu tidak ada dalam jasadnya, dalam badannya, maka dia tidak akan pernah hidup. Atau dia nggak akan pernah dihidupkan tanpa ruh. Kan begitu? Dan dia sendiri tidak mampu untuk menggambarkan bagaimana itu ruh. Walau Kalau seandainya dikatakan kepada seorang. Mahadihu ruh Apa-apaan ini ruh yang ada dalam dirimu? minka. Apa dia yang dicabut darimu? Sirta ya justhatan. engkau menjadi justah menjadi apa namanya ini semacam bangkai ya semacam mayat gitu ya. wa idza anta insanun taqilu wa tafham kalau seandainya roh itu ada pada dirimu maka engkau seorang manusia yang bisa berangkal yang bisa memahami dan bisa mengetahui apa-apaan ini roh yang kalau seandainya enggak ada kita pun jadi mayat gitu ya mahya sirta Apa dia yang kalau saya dicabut dari engkau, dari dirimu, engkau akan menjadi jasad, engkau akan menjadi uh, bangkai, engkau akan menjadi mayat gitu ya. Wa idha bakyat yang kalau saya dia ada dalam dirimu, pa anta insanun ta'qil wa tafham Maka engkau adalah seorang manusia yang berakal, yang bisa memahami dan bisa mengetahui. La jala sayandur wa yufakir. Ini saya dia akan terduduk, dan dia akan berenung fakir dan dia akan berpikir ya an nisfaha abadan selama-lamanya dia tidak akan bisa memberikan keterangan dan gambaran tentang ruh ma annaha qaribatun meskipun ruh itu dekat sekali dengan dirinya iyalah kita ini punya ruh kan dalam diri kita ini kalau nggak ada ruh ya nggak bisa kita ini nggak bisa hidup ya nggak bisa berjalan nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain namanya kita jasad terbujur begitu aja bangkai ya Bi nafsihi wa baina ada dalam dirinya dan diantara dua lambungnya wa an dan dia lemah tak mampu dia untuk menemukannya padahal ada dalam diri kita yang mana nih ruh ini gitu mana dia bentuknya mana ininya enggak ngerti kita ma'anna haqiqatan ruh itu sejatinya dia ada ma'anna haqiqah dia nyata ada memang tapi ada pun tak bisa kita kan tak bisa kita apa tak bisa kita tak bisa kita lihat nggak bisa kita lihat yakni syai'un yura sesuatu yang dilihat tapi nggak bisa kita sesuatu yang kita ketahui kan sesuatu yang kita lihat belum tentu kita tahu gitu seperti ruh ini kita lihat ada ruh orang dia bisa bergerak bisa ini kan berarti ada ruhnya gitu tapi apakah ruh itu ah wallahualam. kama akhbara an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal itu disampaikan diberitakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ruh diambil maka akan diikuti oleh basar yaitu mata makanya kalau orang yang meninggal itu matanya itu terbelalak ter, ter apa namanya ini terbelalak dan ke atas maka surahnya kita tutup nah demikian ya bagi orang yang dekat dengan uh, si mayat tersebut karena memang katanya ruh itu dicabut dari kaki duluan dari kaki ditarik terus sampai ke atas selesai. Ah gitu dia. Jadi kaki dia dicabut oleh malaikat maut. Ya, bukan dari kepala enggak, dari kaki. Jadi kalau orang mati itu mana yang habis duluan? Kakinya dingin kan. Dingin terus dingin-dingin dinginin, dingin, dingin. terakhir nanti baru di lehernya dia akan uh, seperti orang yang uh, tercekik gitu ya. Nastallahu alafiyah semoga kita dimaafkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk melewati sakaratul maut dan kita diteguhkan di atas iman dan Islam ikhwati fillah a'azani taala jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Jadi ruh itu bisa dilihat enggak? Bisa. Contohnya apa? Ini tadi mata aja terbelalak melihat ruh itu pergi meninggalkan jasadnya. Ah kan gitu. Tapi kita enggak tahu walaupun dia ada, ya. Fal insanu yara nafsahu wa seorang manusia melihat dirinya itu sedang dicabut nyawanya. Walihada tabaqo al maftuhatan indal maut tushahidur ruh. Oleh karena itu mata pun tetap terbuka ketika meninggal dunia seorang tushahidur ruh melihat roh itu sendiri. Jadi mata itu menyaksikan ruh itu pergi dari dari jasadnya. Ini kata Syekh. Wahya qad kharajat sementara ruh sudah keluar dari badannya. Wa tu khadhu ruh dan ruh ini pun diambil. Waktu jual fi kafanin dan diletakkan di dalam kafan. Yus wa yus adu biha ilallah dan akan diangkat kepada Allah wajudallah. Wa ma adali setiannya si Meskipun keterangan ini jelas, tidak sangguplah ia seorang menjelaskan tentang bagaimana itu ruh. Wahya bayna dan dia di antara dua lambungnya. Kefakai fa yuhawilu an bi amrin lam yasi bihi Maka bagaimana seorang berusaha untuk memberikan satu sifat kepada Rabb dengan satu perkara yang tidak dia sifati dirinya dengan hal tersebut. Artinya di sini kata Asyik kita perkara roh yang selalu kita lihat bersama kita setiap saat pun tak mampu kita untuk melihatnya dengan baik. Kan begitu. Tak mampu kita mengetahuinya dengan baik. Kononkan lagi apatah lagi. ah gitu dia. Apatah lagi terkait dengan memberikan satu sifat kepada Allah yang tidak Allah sifati hal tersebut dalam dirinya sebagaimana dalam Al-Qur'an atau ditegaskan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW dalam hadisnya. Intinya di sini bahwa kita dilarang ya dilarang untuk memberikan satu sifat ya kepada Allah tanpa didukung oleh dalil. Enggak boleh sembarangan kita dalam perkara ini. Semuanya harus nunggu nunggu dalil. Wala budda idza tahaqqaqa sifat lillahi ta'ala ya. Wala budda idzan ...subutu sifati lillahi ta'ala. Oleh karena itu semestinya lah sudah bahwa terpastikanlah tetapnya sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala buddha idhan tahakkaka sifati lillahi ta'ala. Ya. Wala buddha dan haruslah ya tertetapkannya sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pasti. Siapa yang men 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 menetapkan sifatnya itu kepada Allah? Ya Allah sendiri atau telah digaskan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Ta'ala wa jami'an. Kita lihat al mabahatul thalis pembahasan yang ketiga. Jadi pembahasan yang pertama kemarin pada pertemuan yang lalu ya. Tadi, tadi sudah kita sebutkan juga. Bahwa beriman kepada Allah. ya Di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah beriman. Dengan apa yang Allah sifati dirinya. Satu. Yang kedua, sifat-sifat Allah itu perkara yang gaib. Gak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Yang ketiga, anana Allah Ta'ala bima lam yasif nafsah. Yang ketiga adalah kita tidak bisa memberikan satu sifat kepada Allah yang tidak Allah sifati hal tersebut dirinya. Ini sebenarnya penguatan ya terhadap pembahasan yang kedua tadi. Wa dalilu sam'i wal Dan dalil hal tersebut pun dari sam'i wal aql yang didengar dan yang di, yang di, yang secara akal minas sam'i dari yang didengar tidak Al-Qur'an wal aql dan secara akal dan karena minas sam'i ayat ini dan kami sudah sebutkan dari yang didengar itu Al-Qur'an dua ayat sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 33 dan, <tik> dan di dalam surah abadari dalam surah Ali Isra ayat 36 wala taqfu ma laysa ilmun inas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana kullu 'laika kana 'anhum mas'ula. Ini sudah kita sebutkan dua ayat itu. Wa min al-aqli adapun dari akal dari sisi akal kenapa kita tidak boleh memberikan satu sifat kepada Allah yang tidak Allah sifati dirinya dengan hal tersebut? Faqulna maka kita katakan inna hada amrun ghaibiyyun. Ini adalah perkara yang gaib. Wa la yumkinu idrakuhu bil 'aqli wa darabna lidzalika mitsala ini. Ya, wa la yumkinu idrakuhu bil 'aqli. Ya, kita katakan bahwa dari sisi akal memberikan menetapkan eh, apa namanya ini nama ya kepada Allah Subhanahu wa itu adalah perkara yang perkara yang eh, tidak bisa ya tidak bisa dilakukan oleh akal karena itu perkara yang gaib nggak bisa wala yumkin idrakuhu bil akal nggak mungkin diketahui dengan akal karena perkara yang gaib wa lidzalika misalnya ini dan sudah kita sampaikan kita berikan contoh terhadap hal ini dua dua contoh satu contoh tadi, Abak, tentang nikmat surga. Meskipun itu makhluk, tapi kita tidak bisa ketahui dengan baik. Yang keluar terkait dengan ruh yang ada dalam diri kita ini, dalam tubuh kita ini. Tak mampu kita menggambarkannya secara detail terkait dengan ruh itu. Meskipun ruh itu, tahu kita keberadaannya. Tahu kita keberadaannya. Al-Mabahasur Rabi'u, pembahasan yang keempat. Ujubu ijra'i nusus al-waridah fil kitab wa sunnah ala dhahiriha wa la nata'addaha wajibnya memperlakukan nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah ala zahiriha di atas zahirnya. La nata'addaha tanpa kita melampaui batasannya. Jadi ini yang keempat pembahasannya adalah wajib kita ijra. Ijra itu apa artinya? Ijra itu artinya adalah kita memperlakukan nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah ala zahiriha dengan zahirnya. Wala dan tidak boleh kita melampaui batas. Udah. Sebagaimana yang zahir hadis, eh, zahir Nas dari Al-Quran dan Al -Sunnah cukup Gak boleh Kita melampaui batasnya, misal ya misal Contoh dari perkara demikian itu adalah Lama bi lahu, bi ana, bi ana lahu contohnya adalah manakala Allah SWT menyipati dirinya bahwa Allah SWT memiliki mata. Allah SWT kan menjelaskan bahwa Beliau memiliki mata ya Allah SWT ya memiliki mata begitu kan hal naqulu al muradu bil ain ru'yah la ain apakah kita mengatakan al muradu bil ain yang dimaksud dengan mata adalah ruh yang melihat la ain bukan hakikatnya mata law wasafna wasafa Kalau seandainya kita katakan hal demikian, maka tidak kita menyipati Allah sebagaimana Allah telah sipati dirinya. Artinya, kita kan Contohnya kita buat adalah Allah taala ya memiliki mata karena Allah Allah taala sendiri yang mengatakan bahwa bahwa Allah taala memiliki mata. Pertanyaan kemudian apakah itu kita tetapkan bahwa mata itu benar ada mata kepada Allah atau mata yang kita maksud dari penglihatan ya yang benar adalah kita mengatakan bahwa Allah wajudallah memiliki mata sesuai dengan keagungan dan kelayakannya tidak sama dengan mata makhluk apapun nah, itu yang benar. Jadi bisa kita katakan maksud materi di sini ru'yah enggak itu namanya kita tidak memberikan sifat kepada Allah sebagaimana mestinya, tidak kita menjalankan dalil ataupun nas sebagaimana mestinya. Ini yang keliru ya. Jadi yang benar adalah kita tetapkan bagi Allah mata sesuai dengan kebesaran kagungannya tanpa kita tanpa kita serupakan dengan makhluknya. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>